Timnas Indonesia, Witan Sulaiman, tampil luar biasa bersama klub barunya AS Trencin di Piala Slovakia dengan mencetak 2 gol saat melawan FC Slovan Loheven. Tim yang diperkuat Witan Sulaiman itu menang besar 14-0 atas Slovan Loheven dalam laga babak kedua Piala Slovakia yang berlangsung di Futbalov Stadion Loheven, Slovakia, pada Rabu, 24 Agustus 2022, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak AS Trencin ini tentu saja luar biasa karena klub Witan ini mampu menghujani gawang lawan dengan lebih dari selusin gol. Witan Sulaiman ikut menyumbang gol untuk keberhasilan timnya menang besar. Pemain andalan Timnas Indonesia itu menunjukkan tarinya dengan mencetak 2 gol untuk tim. Pemain asal Palu itu sukses menyerangkan gol ke gawang lawan pada menit ke-10 dan kembali menyumbang gol pada menit ke-31. 32 prihlásených tímov v sezóne 2018-2019. Tu sú opäť Trenčania, Witan a jeho strela, ktorá končí v sieti, 12. minúta. A ďalší legionár sa zapísal do streleckej listy Mikulášom 2-1. A tu je ďalšia šanca na zvýšenie skóre 5-0. Sulaiman Witan v 31. minúte. Sementara untuk 12 gol lain yang membuat AS Trencin berpesta gol berasal dari Rahim Ibrahim, Filip Bajnovic, Samuel Kozlovski, Kelvin Pires, Samuel Lavrinčić, Adam Gazi, Adewale, Matus Kmet, dan Arthur. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia lainnya, Egy Maulana Fikri, tampil sebagai starter bersama FC Enam Onslaught dalam laga melawan Dunajská Luzna di putaran kedua Piala Slovakia. FC Enam Onslaught Morvce berhasil meraih kemenangan 5-0 atas Dunajská Luzna di Stadion Sportovi Areal, Slovakia, Rabu, 24 Agustus 2022. Pada laga ini, Egy Maulana Fikri dipercaya untuk tampil membela tim sejak menit pertama pertandingan berlangsung. Akan tetapi, dia belum bisa mencetak gol seperti rekan seperjuangannya di Timnas Indonesia, yakni Witan Sulaiman, yang juga tampil di Piala Slovakia pada waktu yang sama. FC Enam On meraih kemenangan melalui gol yang dicetak oleh Tom C, Martin Bednar, Thomas Vesteniki, Adam Brenkus, dan Alden Suvalija. Hasil ini dipastikan dari unggahan Facebook resmi klub asal Slovakia tersebut. Tentu saja kemenangan ini menjadi kabar bagus untuk Egy Maulana dan kawan-kawan. Kemenangan itu membuat FC Enam On berhak melaju ke babak selanjutnya menyusul klub yang diperkuat Witan Sulaiman. Penampilan apik Egy dan Witan yang berkarir di Eropa akan semakin membuat Timnas Indonesia memiliki pemain berkualitas dan PD menatap Piala Asia U23. Dva prihlásených tímov v sezóne 2018-2019. Tu sú opäť Trenčania, Witan a jeho strela, ktorá končí v sieti, 12. minúta. A ďalší legionár sa zapísal do streleckej listiny, Sulaiman Witan. Zvyšuje na 2-0. Tu je ešte raz akcia, Trenčania zvládli rýchly protiútok na Witan prelom. Ktorý pôsobil v Crvenej zväzde Belehrad. Tu je už ale center na zadnú žrť. Loptu si prebral Sulaiman Witan. Bajnovič. Skúšal to ľavačkou, zblokovaná strela. A strelil 25 gólov.